Aksi dorong-dorongan terjadi antara Mas pedemo dan polisi dalam aksi unjuk rasa di Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Kamis, 15 Juni 2023. Kejadian tersebut berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu menggugat, FIM, tersebut merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes. Namun, mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Ini karena pihak Ponpes sendiri juga menyiapkan massa tandingan yang jumlahnya tidak kalah banyak, pantauan tribuncirebon.com, kejadian dorong-dorongan tersebut. Setidaknya terjadi sebanyak dua kali, namun kejadian itu hanya berlangsung sesaat. Massa pun akhirnya berhasil ditenangkan setelah Kapolres Indramayu memberikan orasi di hadapan massa. Kapolres Indramayu meminta massa tenang dan tidak anarkis sesuai dengan janji mereka yang akan melakukan aksi sesuai aturan yang berlaku. Koordinator aksi demo Al-Zaitun, Syahid Mukhlisin, mendesak agar MUI dan Kemenag segera turun tangan. Di sisi lain, Syahid mengaku sedikit kecewa dengan jarak yang cukup jauh untuk massa menyuarakan aspirasinya. Massa ingin agar aspirasinya bisa didengar langsung oleh pihak Al-Zaitun. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melakukan aksi lainnya langsung ke Jakarta, ujar dia. Sementara itu, koordinator aksi lainnya, Jamal Wibisono, menyampaikan ada 5 tuntutan yang disampaikan. Massa aksi hari ini, tuntutan pertama, massa mendesak agar pihak MUI dan Kemenag bisa mengusut tuntas adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun. Tuntutan kedua, soal adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Ketiga, soal penguasaan lahan. Pihaknya menduga Ponpes Al-Zaitun telah merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektare yang tidak jelas izin peruntukannya. Keempat, massa mendesak agar pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al-Zaitun di Kecamatan Kandang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!